Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Faqalal musannif rahimahumullah li kitabi aqidatil awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahmani wabirrahimi wassalatu wassalam syarmadan ala nabiyil mustafa man qad wahada. Insyaallah penekulu alhamdulillah bi kulil ahwal wa asu fiha bi hajal yaum li maulidin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam abasu fiha insyaallah tabarrukan ala nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi dalilin kasir. Insyaallah hari ini kita membahas tentang tabaruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya bahas ini karena bagian-bagian ini mungkin jarang kita bahas dan sedikit digugat-gugat oleh kelompok orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mentahjir dan bahkan mentasrif satu pengertian yang berbeda dari pengertian yang sesungguhnya. Karena mungkin satu zaman, karena kita sekarang sudah zaman yang orang-orang itu sekarang pintar-pintar. Pintar dikatakan pintar karena sekolah kita sudah tinggi-tinggi. Ada S1, S2, S3 bahkan. Sehingga bukan hanya persoalan politik yang dikomentari orang, tapi juga persoalan agama yang dikomentari orang biasanya. Sehingga orang-orang yang kadang pengetahuan agamanya masih kurang juga mengomentari masalah-masalah agamanya sendiri, keyakinan sendiri, yang menjadikan tanpa sadar mereka mencela agamanya, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sedikit penelitian-penelitian kita terhadap masalah-masalah keagamaan yang sesungguhnya bagian-bagian ini sudah lebih daripada 30 tahun lamanya kita belajar pengetahuan agama sedikit demi sedikit, mendalami, sedikit berdakwah dalam masalah keagamaan. Tentu saja itu juga jauh daripada kesempurnaan. Maka yang dikaji orang adalah kitab-kitab hadis, mulai dari yang disebut dengan kitab atau yang disebut dengan kutubus sitah, kitab yang enam. Ada Sahih Bukhari, selain Al-Quran ya, selain Al-Quran orang mengkaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim tingkatan yang kedua, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Hakim. Kemudian juga masuk Tabrani, yang ketujuh, kedelapan, Musnad Imam Ahmad, setara dengan kitab Muwatta hadis Imam Malik. Kemudian yang di bawahnya Baihaqi, Ad-Dairami dan seterusnya. Kitab-kitab hadis ini sudah lama ditulis oleh para ulama dengan spesifikasi khusus. Mungkin kita orang awam tidak mengerti, dan termasuk juga para pembaca-pembaca sekarang yang berselewaran di internet atau Google, yang membahas juga tidak belajar mustalahul hadis, akhirnya tidak mengerti tentang hadis. Bahkan orang sekarang bisa membahas, mengkritik seorang yang belajar hadis, bahwa seharusnya ilmu-ilmu hadis itu dipahami secara cermat, sehingga tidak menjadi salah paham. Bahwa semua teks yang ditulis kecuali kalam Allah, kecuali kalamullah, kecuali kalam Allah, firman Allah, semuanya terjadi distorsi. Distorsi apa artinya distorsi? Terjadinya sesuatu yang tidak bisa mengisahkan sesungguhnya. Bal huwa fi hadisin sahih, bahkan itu terjadi pada hadis sahih dan mutawatir. Misalnya perkataan sahabat ra'a itu dalam hadis, aku melihat Rasulullah. Bisakah yang dilihat itu dikisahkan dalam ucapan secara sebenar-benarnya? Saya tanya kepada Anda, bisa enggak? Bisakah? Ada bisa. Tidak mungkin bisa. Iyalah, Anda duduk sekarang, bisakah Anda berkata ra'a itu, lalu Anda mengisahkan apa yang terjadi sekarang secara rinci dan detail dan sesungguhnya yang terjadi? Tidak bisa. Hanya sebahagian kita bisa menuliskannya dalam teks. Itu namanya distorsi bahasa, distorsi teks. Demikian juga sahabat. Sahabat itu bercerita apa adanya. Apa yang dilihatnya tergantung kemampuannya. Dan itu adalah orang-orang terbaik dan pilihan yang dihidupkan Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketika sahabat mendengar, mereka menyampaikan kepada yang lain, dihafalnya, diingatnya, sebagaimana mereka mengingat Al-Quran. Cuma pada waktu itu Nabi SAW melarang mencatatnya. Kenapa jadi melarang Rasulullah dalam masalah hadis? Dikarenakan Nabi SAW kekhawatiran tercampur dengan Al-Quran. Sedang ini jadi, kalau si Ah aja sekarang, apa kata si Ah? Al-Quran yang ada itu belum lengkap. Berapa juz kita ini? Berapa jumlah? Hah? 30 juz. Kalau ini 66 juz. Mana nang sisanya? Kita 33, pada 3 ada sisa berapa lagi? 36 juznya mana lagi? Belum menanu lagi jenya, belum menurun lagi jenya. Nah, itu si Ah tuh. Kan? Itu jangan disalahkan. Ya, kita kembali tadi tuh. Wa fiha min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bercerita satu tentang tabaruk. Tabaruk itu apa? Tabaruk itu artinya mencari berkah. Jadi ini bukan persoalan memperingati Nabi. Memperingati Nabi itu sudah final, finish. Nggak usah dicela-cela lagi. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Kalau ingin ketahui juga begini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Intinya sallu, wahai orang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Berselawat, gitu kan? Sama dengan perintah begini, lahnal kitab, ya ini lahnal kitab. Lahnal kitab. Ada yang berbarik. La yatimul wajib illa bil wajib, kaidah usul fikih. Tidaklah wajib sesuatu itu kecuali adanya kewajiban tertentu. Begini. Orang tua Anda memerintahkan kepada Anda untuk pergi ke Sabilal Muhtadin. Pergi ke masjid Sabilal Muhtadin. Pada satu kali perintah pergi ke Sabilal Muhtadin, kira-kira di beserta perintah itu apa? Termakna di dalam kalimat perintah itu. Apa, Pak? Pakai baju. Iyalah. Pakai baju gak ada kah? Hah? Perlulah orang tua pakai baju lah ke sana, perlulah. Kan perlulah. Tidak perlulah. Berjalan kah, pakai sepeda motor kah, pakai Gojek kah, pakai Grab kah, pakai apa kah? Tidak perlu kalau orang tua, karena sudah berakal, terkait dah sudah di sana, berjalan. Bapak gerang ke anu nih, ke Masjid Sabila disuruh, pasti untuk sembah. Ya. Ketika Allah memerintahkan yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tadi ketika Allah memerintahkan sallu, bersalawatlah kepada nabi, berarti untuk mengingat atau tidak? Otomatis mengingat atau tidak? Mengingat, ya kah? Perintahnya membaca salawat. Di dalam pengertian membaca salawat itu pasti mengingat kah, kadakah kita? Mengingat, kenapa jadi dimasalahkan memperingati Nabi? Allah aja tiap hari di dalam Al-Quran itu abadi memerintahkan, di dalamnya bukan hanya membaca salawat, tapi mengingat kepada Nabi. Ketika, kalau Allah menyuruh ingatlah Nabi, adalah mana salawat itu? Kadada. Tapi kalau Allah memerintah bersalawatlah kepada Nabi, berarti perintah makna di dalamnya berarti mengingat juga kepada Nabi. Iyalah, Patuha. Paham ya, Patuha? Sadang, dagonol, jar Patuha lawan anak, ya, kala. Artinya anak nih paham-paham. Jadi suruh babi nih, kan, gitu, lah. Sadang, dah ikam nak ajar. Iyalah, ajar orang tua. Hah? Perintah. Itu maksudnya. Ya, kadan? Paham ya, kalau sudah lah. Nah, jadi, selawat. Kalau ingin juga mencari dalilnya, buka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la'ala kulkin ajim. Sesungguhnya engkau itu Muhammad kulkin ajim, memiliki budi pekerti yang baik, yang ajim. Kalau ingin tahu dalil memuji, apa arti dalil memuji? Memuji Nabi itu apa hukumnya? Wajib hukumnya. Karena perintah Allah. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka berbuat baiklah sebagaimana aku berbuat baik di Tuhan. Apa perbuatan baik Allah? Memuji Nabi SAW dengan meletakkan gelarnya ajim kepada diri Nabi SAW. Itu memuji Allah. Kapan kita menuruti Nabi? Turuti Allah Subhanahu Wa Taala. Maka memuji Nabi itu hukumnya wajib sebenarnya. Sebenarnya. Mudah-mudahan kada diajab orang, kada menang, kada memuji Nabi. Cuma terlalu benar. Nabi SAW mengatakan, man lam yaskurinas, siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia,
lam yaskurillah, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berterima kasih kepada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lahir ke mana kedatangan sidin kada? Kedatangan sidin kada berterima kasih. Maka samalah dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuting riwayat hadis. Dua, Ummu Sulaim dalam riwayat Imam Bukhari maupun Imam Muslim meriwayatkan masing-masing. Masuk kita ruang tabaruk. Apa itu tabaruk? Berkah. Soal memperingati Nabi itu sudah final lah. Nah, nang belajar 3 bulan lalu mengkapirakan kuitan, pas kuitan datang ke Isra Mi'raj, ke Maulid Nabi, kasihan benar tah. Nah, kita sekarang masuk kepada tabaruk. Berkah. Berkah itu apa? Mereka mengatakan, kebanyakan orang berkata berkah itu hanya dari Allah. Betul. Al-barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Berkah itu dari Allah. Bisakah yang lain memberikan berkah? Bisa. Kenapa tidak? Di alam semesta ini apa yang tidak bisa? Yang tidak diberikan Allah kepada kehidupan. Berjalan kita diberikan Allah, ya kah? Berdiri kita diberikan Allah. Apalagi hidup kita diberikan Allah. Hayun itu milik siapa? Milik Allah. Nah, dalam ilmu tauhid, coba lihat dalam ilmu tauhid. Ini lapar, dah baru dang padahal lah. Cuma kada bapak, setumat hari ini barang lapar mendengarkan kisah Nabi. Ulun mengisahkan Nabi ini, mudahan dapat pahala, pian mendengar juga bergembira. Mudahan berkah gara-gara ini boleh jadi kita masuk surga semuanya, dapat syafaat sidin. Dan kita betabaruk duduk di sini nih, betabaruk lo Nabi nih. Betabaruk mengambil berkah lo Nabi. Ulun mengisahkan Nabi, nama-nama Nabi ini supaya kita bertabaruk lo sidin. Berkah, dapat berkah sidin. Insyaallah yang tahu mengerti pemahamannya. Kita lihat, berkah itu ada di dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Mungkin 50 ayatan mungkin ya, karena sempat menghitungi, ingat. Berkah itu banyak benar, contoh ketika Allah menurunkan Al-Quran, haja kitabun, inilah kitab jar Tuhan, anjalnahu, yang kami turunkan padanya, mubarakan, fattabi'uhu, inilah ayat Quran yang kami turunkan padanya keberkahan, yang kami berkati, fattabi'uhu, turutilah Al-Quran itu, turuti Al-Quran itu. Nah, berarti kitab Al-Quran itu berkah. Jadi lumpian membaca Al-Quran berkah. Membaca Quran itu kayak apa? Apakah harus apa nih pakai kitabnya? Kan perlu, boleh aja nang mun hafal. Mun hafal sebijian Al-Qur'an kada apa-apa. Mun kada hafal surah Fatihahnya aja boleh aja juga. Baca sekali Fatihah. Sama lon sabarin. Nah, sebiji Qur'an jar Nabi, ya lah. Kada bisa membaca anu enggak apa, kada bisa mengaji. Nabi ini luar biasa hebat banar. Agama Islam ini untuk orang nang cerdas, paling cerdas ataupun orang nang setengah cerdas. Kada bisa mengaji sidin. Tapi sidin ini pintar, orang kada bisa mengaji. Pas membaca hadis Nabi, ujar Nabi, "Qul huwallahu ahad sulusul Quran." Qul huwallahu ahad itu berapa? Sepertiga Al-Qur'an. Udah baca 3 kali aja sidin. Nah, sepertiga kali 3 berapa aja sidin? 1. Berarti sebiji Al-Qur'an aja sidin tamat, kalau udah aja tamat juga ujar Nabi dah kayak Pak. Subhanallah. Kayak Pak. Kul ya kada hafal kul wallahu ahad, terlalu jua kul ya al-kafirun rubul Quran. Nah, seperempat Al-Qur'an subhanallah. Sudah, itu luar biasa kalau kita ingat berkah. Berkah Al-Qur'an. Tapi pulang. Jadi berkah itu belum berarti lagi lah itulah, tapi berkah itu dari Allah, belum ulun artiakan nah berkah. Ini kisah. Mbah itu sahabat ni kenapa? Apa kada puas lawan Al-Qur'an? Ulun ceritakan Ummu Sulaim, kuitannya Anas bin Malik. Kuitannya Anas bin Malik. Daqalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya li baitina. Suatu hari Nabi masuk ke rumah kami, maksudnya datang dari perjalanan masuk ke rumah kami. Lalu Nabi guring. Tahu ya kalau guring? Enggak ada tahu guring tidur. Enggak ada tahu tidur, Bang. Minum es ditiup. Nah, guring sidin. Sebelum guring sidin mengambil girbah, girbah tahu lagu girbah.
girbah tuh semacam nang kayak wadah banyu nang kayak ini. Nah, nang kayak ini. Nah, girbah. Wadah banyu nang kayak ini. Tapi kan ada plastik nang kayak ini, Bang. Girbah tuh terbuat dari kulit lah, terbuat dari kulit. Diinum sidin habis banyu tuh. Guring ya sidin. Apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim ini? Dua hal yang dilakukan sidin. Satu, ini ditatak sidin nih. Bakas ludah sidin, bakas ludah Nabi ditatak. Mbah itu pulang dikarek sidin, Nabi itu kan bepaluhan. Ummu Sulaim itu orang tua. Nang kayak orang kita, nang kayak kita di sini di kampung ini kayak mamae lah istilahnya, nang kayak apa Nabi itu model kayak apa ya? Karena Anas itu kan membantu Nabi. Anas itu kalau salah 7 tahun rasanya bersama Nabi. Paluhnya itu dikumpulkan. Nah, nang titik paluh kita lom panas tuh hari itu paluh nang kayak jagung, lah paluh kayak jagung. Hah? Nah, itu di dicampur sidin di anu Mbah titik-titik nang banyak itu dia dikait-kait sidin. Nah, kumpulkan sini banyak. Terbangun Nabi takajud melihat nang bakas nitar itu. Takajud sidin bangun melihat nih. Bakas betatak. Kenapa betatak di sidin? Bekas liur engkau ya Rasulullah. Oh ya kan. Kesan apa ya kan? Ulun nak ngambil berkah ya Rasulullah. Karena ini akan harum lebih akan kami akan ulun campurakan lawan mengolah ulun mengolah parfum di sidin. Itu apa tuh Dan? Ludah Nabi dan lain. Dan ludah itu banyak dan lain dalam hadis. Nah, para sahabat bersaksi ludah itu tidak ada satupun ludah itu Nabi kalau ludah kecuali pasti diambil sahabat ludahnya dan tidak akan sampai ke tanah tangan kecuali diambil sahabat ludahnya, bahkan berabut sahabat nih. Nah, diambil disapuakan kawak. Kadada pang sahabat memadahkan kami mengambil berkah kadada. Cuma gawian yang itu tuh apa gawian yang itu tuh? Kalau bahasa rasa ikam, kalau saya mengartikan bahasa ilmu bahasa dulu pakai rasa aja apa ngarannya tuh toh? Apa toh? Mengambil manfaat. Kalau lah, mengambil manfaat artinya tuh. Nah, tuh sahabat di hadapan Nabi itu digawi. Paling banyak lagi hadis dalam kitab Bukhari. Kita nanti buka kitab bab wudu dalam Sahih Bukhari. Nabi itu kalau berwudu selalu biasanya diambilkan oleh sahabat tuh. Anu nih. Apa nih? Banyu sidin. Suatu hari sidin mbak kokomor bebajur diludahkan sidin kokomornya dijulung sidin ambil sidin. Ambil sidin. Anuakan kawak ikam. Sapuakan kawak ikam. Berabut sahabat. Itu kejadian yang biasa pada diri Rasulullah dan itu dilakukan oleh sahabat secara tradisi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masyhur. Kisah rambut Rasulullah nggak ya, Pak? Perhatian Rasulullah berhaji tahun ke-10 hijrah. Tahun ke-10 hijrah terjadi. Tahun 10 hijrah itu berarti tahun di mana sudah sempurna agama Islam. Ya sempurna kada? Sempurna. Nabi natak apa? Tahalul. Tahalul. Tahalul awal, tahalul sani. Dua kali sini menatak rambut. Tahalul awal sidin maupun tahalul sani dibagiakan sidin, rambut sidin. Abu Talha berkata dalam hadis riwayat Imam Muslim, akulah yang pertama kali mengambil rambut sidin dan membagi-bagikan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahalul awalnya Nabi berkata waktu menggunting rambut, mana Ummu Sulaim beriakan Ummu Sulaim wahai Anas, Anas langsung mengambil. Subhanallah. Apa yang diumpati sahabat tuh? Rambut dan eh. Bapaknya tuh? Adalah sahabat menyambut tabaruk. Kadada menyambut tabaruk. Tapi berarti, apa tuh? Masa sebagai kenang-kenangan rambut? Itu berarti sahabat melakukan tabaruk. Dan Rasulullah sendiri menyuruh bertabaruk itu. Tapi tidak dilepaskan. Tabaruk ikam lah, kadadah nangka itu. Ambil berkah ikam sini, nah kadadah nangka itu Nabi. Karena ini ajaran termasuk bagian dari ajaran hikmah. Bukan yang sifatnya syariat dalam bentuk ajar aturan lain. Lain aturan, gak lain, ini lain gerak. Ini sifatnya mengambil hikmah di dalamnya. Mengambil kekuatan atau berkah di dalamnya. Ingat hadis yang masyhur juga terhadap Ali bin Abi Thalib ketika matanya butakah? Tidak bisa melihat pada masa peperangan Khaibar. Lalu Nabi meludahi ke tangan.
meludah ke tangan, lalu diucapkan beliau kalimat, beberapa kalimat, lalu ditapakkan Nabi ke muha. Langsung melihat Ali bin Abi Thalib, langsung berperang, langsung tembus Khaibar waktu itu. Subhanallah. Luar biasa. Ini berkah dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkah Nabi itu di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat juga, riwayat sahih. Anas Zaid bin Sabit berkata, "Anas, rambut Nabi tato." Ujar Anas, "Bila aku meninggal," tadulu Anas pada Sabit, "Bila aku meninggal, andak diilatku kena anunya rambut Nabi." Anas meninggal ya andak diilat. Itu gawain siapa tuh? Gawain sahabat. Nabi masih ada kah? Ada lagi Nabi itu sudah meninggal. Bapak itu? Bapak pesuk itu? Hah? Kesan apa tuh? Kesan apa? Nah, ambil barakat jat petuha. Kan? Petuha kan paham? Sahabat gawin sahabat. Anas tuh kurang apa alimnya? Kurang apa pesuki? Kurang apa alimnya kira? Alim sidin kah? Alim kita kah? Alim sidin pada kita. Subhanallah. Itu Nabi SAW. Hadis-hadis ini enggak ada diteliti, dipahami, tunggal dikit enggak ada paham kita, mun sekali baca tek-tek-tek itu kada paham kita, kada mau enggak memahami kita. Subhanallah. Apa yang digawi oleh Maimunah di rumah? Rambut Nabi bila ada orang garing, dicalupakannya rambut Nabi. Dinginu makan sidin nunura, alon orang nang minta, apakah hajat rambut Nabi aja di anunya? Ini asar sahabi yang terjadi yang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan Abu Bakar ketika meninggal dunia berpesan apa dulu Abu Bakar? Minta kuburakan di mana? Tiga Nabi. Umar, Bang? Berpesan apa pulang? Pesannya dua kali Umar berpesan. Jangan enggak diingat ya Umar. Di mana mau kubur? Tiga Nabi. Mun Anas kedua nih bepada lawan kaum muslimin minta kuburakan di tiga kubur Nabi karena sidin lain khalifah, iyalah cara sidin apa? Masuk andak rambut di andak sini, di andak akan. Subhanallah, itu tabaruk ngerannya. Subhanallah. Nah, jadi mengambil berkah ini sesuatu yang dikerjakan oleh para sahabat di masa sahabat. Kada perluin lah dibacakan. Banyak hadis-hadisnya, kok banyak kan hadisnya. Riwayat-riwayat itu tuh nang ambil sidin baudu, diambil di banyunya, habis banyu tuh bakas Nabi baudu tuh kada ada lagi dah. Diambil sahabat semunyaan. Ini yang terjadi pada masa Rasulullah sampai Rasulullah wafat pun. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dalam berperang? Rambut sidin ya anaknya. Di sorbannya, mbak itu tupinya lawan kepala anu selendang anu perang tuh dah lah. Bakal lahir sidin dalam perang Yarmuk. Gagah sidin, bahantai sidin, kada sing mematian sidin. Sampai siapa? Khalid bin Walid pada akhir ajalnya, sampai tuha sidin. Abu Darda datang wada sidin, sahabat-sahabat sidin. Nang sahabat Nabi juga sahabat. Abu Darda lihati awakku, dibuka sidin awak. Taungut Abu Darda melihat, napa? Kadada lagi nang kada warasnya awak si anu nih. Awak siapa? Khalid bin Walid. Bakas timpatan, bakas sodokan, bakas bacokan, bakas panah di awak sini lengkap. Tutup sidin. Engke Pak Abu Darda. Ikam nilah. Ya alhamdulillah. Kada sing matian jua aku ni. Aku ni rindu hendak mati. Hendak mati ke mana? Hendak mana mati sahid kada dimatikan Tuhan. Jadi ja Abu Darda bujur jatuh. Karena Nabi memberi gelar ikam apa? Hah? Ingatlah. Singa Allah, ya kah? Pedang Allah kah? Saifullah al-Mausul, pedang yang terhunus. Mun ikam mati berarti pedangnya kada terhunus lagi. Kali teh, ila jalit. Jadi habis akan perang dulu ikam hanya mati. Iyalah, nah Nabi. Lalu Khalid membuka guci. Tertawa-tawa Khalid. Taulan aja. Astagfirullahaladzim. Itu kah ikam simpan ya Abu Darda. Minta aku sebuting jarnya. Diambilnya sebuting oleh Darda. Apa tuh? Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Anaknya Umar bin Khattab siapa namanya? Siapa anak nama Umar bin Khattab yang kawin dengan Nabi siapa? Ingatlah. Kan gak diingat lagi. Hafsah
binti Umar. Saya tahu ada yang disimpan oleh Aisyah baju jubah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sering memakainya, meminjamnya untuk apa? Dan Aisyah juga melakukannya. Apa? Bila ada orang sakit, kami celupkan apa nih? Baju Nabi itu kami minumkan kepada orang. Dan itu sudah Nabi tidak ada lagi. Jadi apa itu kesimpulannya? Ayo pikirkan, nang sarjananya sudah, nang pintar-pintar sudah mengambil berkah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kenapa ketika kita membaca Nabi Muhammad disebut-sebut, kenapa kita tidak mengambil berkah kepada beliau? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat salafus saleh ketika itu. Dalam Tanqihul Qaul banyak sekali lil fadilati piha daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lun ambilakan yang pentingnya jenah. Nah, ujar Nabi ngeri banana. Man nasya salata alaya, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, pakot ahto atarikal jannah, maka dia akan lupa pada jalan untuk menuju ke dalam surga. Oh mak, bahaya banala. Nah, hendak mendapatkan syafaat Nabi, banyak yang baca salawat kepada Nabi. Jangan hanya salawat, tapi ucapkan juga salam kepada Nabi. Nah, kita waktu bersair itu banyaklah mengucapkan salam itu. Assalamu alaika jainal ambiya. Yang lah, artinya itu salam apa? Jainal ambiya, sebaik-baiknya Nabi. Karena betul Nabi itu adalah sayyidun minal ambiya, dan itu Nabi sendiri mengatakan ana sayyidun minal ambiya wal mursalin. Sahih Bukhari. Saya adalah penghulu dari para nabi-nabi. Sayyidun. Para nabi dan rasul. Penghulunya sidin. Tetuhannya sidin. Subhanallah. Kayak apa? Untung mana kita nih bisi nabi? Semua nabi-nabi itu jar nabi kada kau memberi syafaat. Wa ana syafaati li umati. Tetapi aku, kata Nabi, memberi syafaat kepada kalian umatnya. Masya Allah, Nabi ini sayangnya. Kita meninggal dunia berzikir la ilaha illallah sepuas seenaknya. Nabi Muhammad pang meninggal, apa yang diucapkan Nabi? Umati, umati, umati. Karena sampat sidin baca la ilaha illallah. Nah, apa yang diingat sidin? Umati, umati. Nah, bakaram di umat sidin. Kitalah kedua ini bakaram lawan sidin. Tapi tadi aku berdoa itu bakaram melawan Nabi, tapi bagian ini kamu kada tahu karena bahasa Arab. Tapi nang tahu bahasa Arab itu tahu kita itu bakaram melawan Nabi ngarannya berdoa. Tahu lah bakaram karena Nabi pun bakaram melawan kita, berarti kita juga harus bakaram lawan sidin. Bakaram tahu ya lah bakaram. Nah, lain baharam, lain kalau maharam itu lain pulang. Maharam itu ada dua, utuh ai. Ada nang hintalu diharami. Ada nang boleh dimakan. Nah, ada boleh dimakan sirin barang aja sudah ya lah. Nah, ini perlu lucuan. Ya lah. Nah, maharami. Eh, terserah aja istilah bahasa. Inilah pentingnya kita tabaruk. Terakhir tabaruk seorang soleh kepada pertanyaan yang kedua bertabaruk kepada tapi jar kita di masyarakat ini bertabaruk lawan kiai-kiai jar. Lawan orang-orang anu jar. Itu teh itu tabarok lawan Nabi, oke lah sudah jar. Hadis-hadisnya banyak tadi itu jar yang lah. Oke, apa aja orang saleh ulun kisahkan. Orang saleh lawan orang saleh tadi itu padahal ada dalam hadis riwayat tadi itu. Lawan rambut Nabi kepada yang lain. Oke, sekarang antara orang saleh ulang terjadi kayak apa? Satu riwayat. Ahmad bin Hambal, tahu lah Ahmad bin Hambal, pemuka Imam Ahmad bin Hambal, pemukanya imam dari Majap Hambali. Itu beliau itu muridnya Imam Syafi'i. Arabi bercerita, suatu hari saya dipanggil oleh Imam Asy-Syafi'i. Maja ya Imam, ada kenapa wahai Imam memanggilku? Ujar Imam, bawakan inna haja risalatan, ini ada risalah surat, bawakan ila Ahmad bin Hambal. Bawakan kepada Ahmad bin Hambal, muridku. Imam Ahmad bin Hambal adalah salah seorang murid yang disayang oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana Imam Syafi'i adalah murid yang disayang oleh Imam Malik. Subhanallah.
Berjalanlah Rabi ini, Rabi itu menurut riwayat menulis satu kitab, kitab Al-Um Imam Syafi'i itu Rabi yang tukang catatakan. Imam Rabi ini yang tukang catatakan. Dari Mesir bayangkan ke Irak itu jauh benar, berapa kilo yuk? 500 kilo lah. Lucut nih ke Kaltim berjalan. Ya gak ada sepeda motornya man. Luluh lesah si Rabi ini menuju ke sana aja, taat lawan guru. Dan menuju Ahmad bin Hanbal di mana di Basrah. Basrah itu sekarang kota daerah Irak, Irak lah, daerah Irak Basrah. Datang ke sana dibaca oleh Ahmad bin Hanbal suratnya. Menangis Ahmad bin Hanbal, bingung, "Hai Rabbi, ini kenapa jadi menangis?" Mbah tuh senyum sih, "Din, anu nih Ahmad bin Hanbal." Bingung, "Hai Rabbi, ini hendaklah tahu kisahnya aja Ahmad bin Hanbal. Hendaklah tahu ringkas kisah aja lah." "Ndak tahu lah anaknya." Guru kita mengatakan beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa ini mimpikan? Bahwa aku akan diuji oleh Allah nanti suatu saat dengan ujian yang sangat berat. Disuruh sidin aku bersabar, bertahan tetap dengan pendirianku. Jadi aku sudah menyiapkan diri untuk bersabar. Jadi aku menangis itu mendengar ujian. Mbah tuh ingat lawan Allah bahwa itu pesan dari Rasulullah, maka aku pun dapat bersabar, bisa beri pihak, dapat bersabar. Maka apa jar Ahmad bin Hanbal? Aku merasa bersyukur, berterima kasih memiliki guru seperti Imam Syafi'i yang berikan nasihat kepadaku. Lalu jar Rabbi, apa gerangnya dia gesan kok? Ahmad bin Hanbal ini kan sugi pang, kita anak duit aja pulang lah. Ini kada apa jawab? Ayo ha, bajuku ku bariakan lawan ikam. Dibarikan Ahmad bin Hanbal baju sidin nih, bariakan lawan siapa? Lawan Rabi. Dibariakan eh. Aku bisi dua baju sidin, sebuting ini ku bariakan bawa, bawa dibawa Rabi kepada Imam Syafi'i. Apa tadi kisahnya Imam Syafi'i? Ya sudah mempadahkan semuanya. Mbah, apa baju ikam pakai itu? Baju siapa tuh? Baju Ahmad bin hadiah kaji Imam Syafi'i, hadiah hajar jarabi nggih. Aku je Syafi'i kada handak mengutak-atik masalah hadiah itu, wajarlah ikam jauh berjalan dapat hadiah di bari Ahmad bin Hanbal, bagus ikam. Tapi aku minta baju Ahmad bin Hanbal tuh tapas cuci banyunya bari akan onako. Ya Pak Sir ya, apa tuh Sir? Artinya? Hah? Pak guruan minta berkah lawan lawan murid. Tapas bajunya bariakan nonako. Aku kada mau takatik masalah hadiah ikam, tapi tapas baju yang bakal dipakai Ahmad bin Hanbal tuh bariakan nonako. Subhanallah. Nah, kenapa jadi Imam Syafi'i itu melakukan itu? Karena melihat contoh banyak dalam hadis para sahabat itu nengkai itu kepada Nabi. Ya kah? Tadi wudu sidin bakal wudu sidin diambil di tanah dan sebagainya. Habis dimandiakan, ludah sidin diambil dan itu sebagainya. Banyak sekali membasuh-basuh. Subhanallah. Hadis-hadis yang seperti ini tidak dipahami oleh mereka. Mereka yang mentahjir, mencela-cela tentang pekerjaan seperti itu, cela-celaan seperti itu, karena mereka hanya memahami lafziah, lapas dari satu lapas dalam hadis. Inilah kesalahannya. Jangan pelajari agama hanya sekedar teks, tapi juga makna di dalamnya. Apabila Anda mempelajari agama secara teks, maka akan terjadi penyimpangan pemahaman terhadap diri Anda. Itu kira-kira pemahaman yang setimpal untuk kita pahami. Jadi silahkan bertabaruk kepada Nabi SAW meskipun beliau sudah meninggal dunia. Bertabaruk itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi bahkan sampai beliau meninggal, sudah meninggal dunia. Suatu kisah tentang meminta hujan, Aisyah pernah diminta untuk hujan. Apa kata Aisyah? Buka saja itu serambi kubur Nabi itu, bukakan, cahayakan. Dibuka orang, waktu itu langsung turun hujan. Subhanallah. Al-Asirah di dalam satu sirah-sirah Nabi SAW banyak terjadi yang disebut dengan keberkahan dari Nabi SAW. Nah, wah ini karena Nabi tidak ada lagi, rambut Nabi tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi, alhamdulillah ada orang yang mengarang maulidan Nabi. Nah, maulidan Nabi ini mengarang, ada apa? Ini apa ngarannya? Nah, Simtud Durar, ada Adiba,
Masya Allah, di dalamnya pujiannya bagus benar kepada Nabi SAW. Dan pujian ini disukai, disenangi oleh Nabi. Suatu saat Nabi pernah ada Su'aib mengatakan bahwa Nabi berjalan, lalu disambang beberapa orang, "Ya Rasulullah, kami ingin memuji engkau." Lalu mereka bernyanyi-nyanyi di hadapan Nabi sambil bergendang-gendang. Sayang tadi kada pakai gendang lah. Jangan pakai gendang, bagus nah gendang-gendang. Himung Nabi mana? Waya perahu, gembira Nabi di muka beliau apa terlihat gembira. Nabi pun duduk beristilah, kalau duduk tuh beristilah mendengarkan. Nah, tepuk-tepuk. Subhanallah. Ketika datang Nabi dari hijrah dari Mekah ke Madinah, Mekah Madinah, orang-orang Madinah Al Ansor melakukan dendang puji-pujian kepada Nabi. Tola al badru alaihi. Padahal itu hanya bukan hanya orang Muslim, termasuk juga orang yang masih kafir di Madinah melakukan dendang. Bayangkan orang kafir aja memuji Nabi, bungol banar. Bila orang Muslim kadang mau memuji Nabi, yalah bungol kah kada kah? Bungol banar. Kenapa jadi bungol? Takutan jar nda jar memuji Nabi itu jar, kalau salah kan yang dipuji itu hanya Allah Ta'ala aja jar. Ya lah. Ikam lon bini ikam kada pernah memuji kah? Pian patua pernah memuji lon bini pian. Memuji bini pian pernah ai lah. Hah? Memuji mambung. Iya mambung tuh memuji. Memuji sarap pian eh. Hendak mambung kada ada. Oh, ulo. Kada ada bagiannya sini pernah mambung bini kada ada, kada nang tahannya mambung bini pian aja nang kuat. Tahantak ya lah, tahantak mambung. Han. Ya lah. Ini anu ya kita manusia ini bahasa itu kiasan banyak. Jadi kada usah dipahami nang anu lah. Tapi ada juga nang handak pas mentang-mentang gawian di anu kantor pos mengarani anak suratman. Kantor pos mengarani anak suratman, mentang-mentang pilot mengarani anak superman. Nah, ada kalau superman ngaran orang, siapa ngaran dia superman, berarti kuitannya mantan pilot nih bisa. Nah, kan kalau nang bisa terbang tuh superman lah. Jadi mengarani anak superman karena nang kuitan ketujuh maulah kembang. Apa tuh tanam kembang pas anaknya dengarani apa roseman. Nah, roseman jar ya kala bunga ros kala. Kuitannya menanam bunga ros, jadi roseman. Pian pang anak pian apa? Mana? Anak mana aja sih Din? Macam-macam anak lah. Nah, jadi hidup itu memang kiasan-kiasan demi kiasan-kiasan. Maksudnya tadi itu begitulah tabaruk. Jangan diartikan secara tekstual. Karena itu para ulama menerjemahkan tabaruk itu yang disebut dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Jadi orang bertabaruk adalah mengambil kebaikan dari sesuatu. Karena itu bertabaruk itu bukan hanya kepada Nabi aja boleh, kepada ulama saja boleh, kepada sekeliling kita boleh. Allah berfirman, wa minas samai mubarakan, hujan dari langit itu adalah berkah. Wa fi kullil ma berkah, tiap-tiap air itu berkah. Ambil berkah dari air. Yuk, siapa nang kada minum, kada nang tahan kada minum? Siapa nang kada tahan minum? Nah, kada nang tahannya kada minumnya lah. Kita mengambil berkah dari air ini. Itu tuh berkah. Semua berkah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kita ini hidup nang kayak apa? Berkah itu karena bermacam ragam. Di antara berkah air itu apa? Menghilangkan haus. Makanya di dalam ilmu tauhid sifat 20 ya itu jangan toh. Nah, ada petuhain yang mengkisahkan pian ngaran orang tuh wi taufik wi apa artinya kira pian nang guru betakun apa artinya nih jar wi sekalinya wi itu wabilah artinya ngarannya taufik lah wabilahi taufik wi nya di belakang mang wal hidayah wi tiga butingnya wi nya itu apa sih kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kena pian mengarani anak kayak itu juga bagus tuh. Jadi jangan dikatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu penting. Muslim, muslim itu artinya berserah diri kepada Allah. Jadi orang muslim itu otomatis tidak mungkin bisa berbuat syirik. Nah, itu hebatnya Tuhan. Karena muslim itu dari bersumber dari kata-kata salam. Salam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena musyriknya
Jadi biar 1000 kali, 1000 kali memuji Nabi Muhammad SAW. Pian puji Nabi Muhammad, nah habisakan ini nah. Tambahi pulang 100 lembar atau berapa semalaman pian memuji-muji Nabi. Tetap pian tidak akan pernah menuhankan Nabi SAW. Tetap pian pinandu nang pian puji ini adalah seorang Nabi. Bukan tuh Tuhan. Kenapa? Karena syarat muslim itu dibendung oleh dua kalimat. Apa namanya? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah tertukar itu. Itu rahasianya. Apalagi dibaca setiap sembahyang makinnya tahiyat awal dan tahiyat akhir. Subhanallah. Nah, itu anunya. Dasar-dasar basic hukumnya. Nah, ayo ha. Karena ada silakan tanya jawab tapi makanan dululah. Ulun minta maaf, minta reda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wallahul muwafiq wa qamutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanan dulu, kita makanan dulu. Nah, habis dah perayaannya.